Ya, akhirnya sampai juga di pertigaan. Ya. Wih. Arung, Jalan Raya Cisewu 0954. Perjuangan dari Desa Cikarang berangkat jam 7. Ditempuh perjalanan 3 jam. Luar biasa ya. Dengan jarak tempuh 15 km dari pertigaan ini sampai ke Cikarang. Kanan itu menuju ke Ranca Buaya, ke pantai selatan, ke kiri menuju ke Bandung. Nah, kemudian lanjut menuju ke Bandung Pangalengan. Jam 9.54. Kecamatan Cisewu. Oh, iya. Ya. 8 gitu. Iya, anjak ya. Emang longsoran? Satu mingguan. Oh, baru. Di rumah makan Puncak Gembong, Jalan Raya Cisewu, Pangalengan. Kemarin nggak mampir, Mang? Kemarin berangkatnya kedekatan. Iya. Ya, kalau dari sekarang mampir ke rumah makan ya. Istirahat dulu ya. Pada jam 10.20. Sudah berjalan 3 jam setengah. Ini dia paketannya. Ayo, Nek, mari, Nek. Paketannya. Beras.
enaknya makan dulu. Sebenarnya ini dari pagi sarapan, tapi sekalian makan siang bang ya. Sudah jam 10:30. Makan siang. Pagi mas sarapan. Iya, benar bu. Ini tutup jam berapa bu? Malam? Malam. Sabtu berapa pak Haji Teh? 8. Jam 8. Nah, ada ayam goreng ya. Persis di pinggir jalan. Wah, ini langsung view-nya sungai ya. Ini dia sungainya. Di bawah sana jauh ya. Ya, selesai istirahat. Kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Bandung Pangalengan. Ini masih masuk Kabupaten Garut, Kecamatan Cisewu. Di rumah makan Puncak Gembong. Berangkat lagi jam 10:47 dari rumah makan. Ditambahin juga kan? Ya, ditambahin juga itu truk ya? Ditambahin. Truk barusan engkel ditambahin juga rodanya 2. Dan itu sungai. Sungai Cilaku apa Cilaki? Cilaki. Oh, sungai Cilaki. Air laki artinya? Iya. Ya. Sama tahu betul. Dulu jalan ini kata bapak penumpang ini dibangun tahun berapa pak? 75-76 ya. Terus masyarakat kalau mau ke Pangalengan jalan naik kaki. Apa? Jalan kaki. Jalan kaki ya. Dulu di Cisewu ada koperasi. Ya. Yang namanya bawa ini. Dia kalau belanja ke Genteng itu sebelum Pangalengan naik kuda. Dipikul sama orang, 30 orang. Wah, berapa jam itu pak? Apa? Cisewu Pangalengan jalan kaki. Jalan sampai Genteng dulu mah, ke Pangalengan. Kan dulu ada mobilnya sampai Genteng. Oh, berapa jam itu pak? Di Cisewu, jalan kaki ya, 2 jam setengah. Cepet ya? 2 jam setengah. Wah, berarti ngebut? Mikul. Woy, lewatnya sini pak kiri? Pakai kuda. Lewat ini pak kiri nih? Motong-motong sungai Cilaku itu. Jadi kata bapak itu, motongnya lewat bawah situ. Jurang-jurang itu. Sungai Cilaku. Ini sungai yang tadi kelihatan dari rumah makan kan? Bukan yang ini. Beda? Beda, ini sungai Cikawung. Oh, kelihatannya sama. Ini Cilaki nanti. Ini sungai Cikawung. Ada sama sungai yang tadi. Ini itu di bawahnya rumah makan tadi. Oh. Ini nyatu dengan Cilaki yang terus Cikawung. Oh iya, iya. Desanya Lindung, Kampung Cijakir. Ya, nanjak ya. Ada jembatan. Bukan jembatan ya. Sempit, jadi ada yang ambles. Terus relawan dari warga.
hasil itu dari sini. Iya, darurat ya. Hujan pada turun, Bang? Iya. Ini dulunya udah rata. Mana? Yang ininya. Ini yang longsor itu kan? Iya. Alun-alun Kecamatan Talego. Garut. Masuk Garut ya? Iya. Sudah menanjak. Dari sini ke Bandung. Iya benar, Bang. Orang sini ada orang di sewa pingin masuk ke Kabupaten Bandung. Oh. Nah, ada wacana dulu pingin tukar sama nagrek ya? Kayak mana nih, Bang? Ya, nagreknya. Ya, gitu. Bandung pingin punya laut. Oh, gitu. Iya.
Polsek Talegong. Desa Warnasari. PBS Pangalengan. Nah, bapaknya turun di sini. Terus area jalan raya situ Celencak KM40. Ramai ya. Selatan. Penumpangnya masih ada ya? Pasaraya KPJS. Raja. Ya kok jangan mau ngerebut aku ya. Makasih, Pak. Siap. Sama jalan, Pak.
Nah, ini adalah bundaran terminal Pangalengan. Enggak ada di sana. Ya udah, apa aja. Mang Ip, terima kasih banyak nih atas jamuannya. Semoga Mang Ip sehat selalu ya. Amin. Mudah-mudahan sukses ya. Enggak, Mang. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Ip. Dan ini ada angkutan elep yang long ya, long elep panjang. Ini mobil baru. Kalau yang ini saya lagi standar dengan konfigurasi seat 22. Saya ngincer bus medium tapi nggak pernah dapat ya, karena jadwalnya pagi. Nah ini angkutan elep Pangalengan.